Nah, ini adalah cincangan kasar dari kacang panjang. Kali ini saya akan membuat pupuk organik untuk pertumbuhan ya. Selain pakai kimia, juga pakai pupuk organik. Kenapa harus pakai pupuk organik? Karena kalau kebanyakan dengan pupuk kimia itu biasanya tanahnya gersang, keras dan tandus. Nah, ini adalah cincangan kasar dari kacang panjang, toge, dan tomat. Nah, itu ketiga bahan itu kita cincang, kemudian dicampurkan dengan sedikit terasi dan gula merah. Ini satu jerigen air bekas cucian beras ya. Nanti ini kita mix, masukkan di dalam jerigen ini. Kita campurkan ke dalam. Nah, itu dia guys, ini udah habis ya. IM4 ini sebagai bakteri pengurai ya. Ini saya beli di online sekitar harga 20 ribuan. Trichoderma dengan merek Trichoge. Untuk apa ini? Gunanya untuk sebagai agar tanaman itu bebas dari penyakit. Nah, ini dia. Semoga bermanfaat ya, dan tanaman kita semakin subur.